Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah. Dan kalian tinggal buat proyek ya. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 16:14 di bagian akhir. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian detik awal dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian media dan pilih saja mentahan yang ini guys. Nah untuk mentahannya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Jika kalian juga sudah tambahkan, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 8:05 menggunakan yang ini ya. Dan kembali lagi di bagian awal, klik lagi tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian teks, tulis saja teksnya seperti ini guys. No galau-galau ngaps, ada koplokannya kita jejein gitu ya. Nah seperti ini. Jika sudah, kita tinggal pilih saja yang logo abu-abu pojok kanan atas ini, ubah saja menjadi putih. Yang bagian roboto reguler ini kita tinggal klik saja, ubah saja fontnya menjadi yang ini ya. Nah untuk cara dapatinnya, kalian tinggal pilih saja lihat semua font, pilih pencarian di atas, dan kalian tinggal tulis saja nama fontnya guys. Seperti ini, Josephine Sans. Jika sudah, kalian tinggal geser ke atas, pilih yang paling bawah ini ya. Namanya itu Josephine Sans Ball. Nah, jika sudah kalian klik, kalian tinggal pilih saja bagian pojok kiri atas ini sekali klik ya, supaya teksnya ke tengah. Dan checklist jika sudah. Pilih saja bagian move, dan kalian pilih yang ketiga, kalian bisa zoom juga ya untuk ini, supaya agak sedikit besar. Jika sudah, pilih yang ke-1, dan geser di bagian atas ini guys. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja. Nah, kalian tinggal perpanjang ini sampai di bagian detik 8:05 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah pilih saja bagian border dan bayang, kalian pilih yang ketiga, aktifkan saja untuk bayangannya. Dan kalian tinggal kembali aja ya. Klik saja foto yang di bagian bawah, pilih bagian move. Nah, pilih yang ketiga, tandain aja di bagian awal sini dan di bagian sini. Nah untuk di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi 0. Jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang kedua, kasih full. Dan masuk di bagian detik 8:05, tambahkan saja foto yang beda ya. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah kalian tinggal perpanjang aja atau pangkas di bagian detik 10:04 menggunakan yang ini. Dan kembali aja di bagian awal, pilih saja bagian move, dan kalian tinggal tandain keyframe di sini. Di bagian sini kita tinggal geser aja ke bagian bawah seperti ini guys. Tandain aja ke setiap beatnya, sampai di bagian tengah sini ya. Nah untuk di tengah sini itu kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya guys. Di bagian tengah sini juga, di tengah sini juga, dan di bagian tengah sini juga guys. Nah jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja bagian yang ketiga, kasih full, pilih titik tiga ini, salin kurvanya, pilih lagi titik tiga ini, tempel ke semuanya guys. Untuk di awal balikan aja menggunakan yang ini, klik yang di bawah ini dua kali, 1 2 balikan, 1 2 balikan, 1 2 balikan. Nah jika sudah kita tinggal kembali aja, pilih saja yang ketiga ini dulu ya. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian detik 8:20 dan di awal sini kalian tinggal ubah jadi 0. Nah, jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian akhir sini, tandain di bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi seperti ini guys. Kita zoom ya.
Nah oke, jika sudah kalian masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang keempat, di sebelahnya juga. Untuk di awal pilih saja yang ketiga, kasih full. Jika sudah kita kembali. Nah jika sudah kita tinggal pilih saja yang ketiga, yang kedua ini ya sorry. Nah kita tinggal masuk saja di bagian sini guys, di awal tandain tahan paling awal. Untuk di bagian tengah sini kita ubah saja menjadi -15. Nah jika sudah masuk di bagian tengah sini tandain, di bagian sini juga tandain. Ntar ya. Nah di akhir sini kita ubah jadi 0. Nah untuk yang di bagian tengah sini kita ubah menjadi plus 15 ya. Untuk di bagian tengah sini juga plus 15. Jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva. Pilih saja yang keempat ya semuanya guys. Di akhir sini kita tinggal pilih yang kedua kasih full. Nah jika sudah kita tinggal kembali. Nah di akhir sini 0 ya. Kita tinggal kembali aja. Dan kalian masuk saja di bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, kalian bisa pilih saja di bagian ini ya, distorsi. Dan kalian pilih saja ubin atau tiles. Oke, jika sudah kita klik saja ubinnya. Kalian tinggal aktifkan saja untuk bagian mirror. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur. Dan pilih buram gerak guys. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih cermin. Nah kita tinggal tandain di bagian detik 8.27 dan di bagian detik 9.20. Untuk di paling akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Yang dilangkain detik 9.13 juga jadi 0. Di bagian detik 8.20. Nah jika sudah kalian tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih saja yang ketiga, kasih full kayak gini ya, semuanya guys. Oke, jika sudah kita tinggal kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move, dan pilih bagian offset. Nah, klik tahan offsetnya, geser ke paling atas. Klik bagian offsetnya, kalian tinggal pilih bagian yang Y, tandain aja di awal sini 0, dan di paling akhir sini, kita tinggal ubah saja ya, menjadi plus 3000 guys, bukan minus ya. Nah jika sudah, kalian masuk aja di bagian tengah sini pilih kurva, pilih saja yang kedua, kasih full guys kayak gini, kembali aja. Nah jadi itu hasilnya nanti kayak gini guys ya. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja guys. Kita klik dulu foto yang awal ini ya. Masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan, jika sudah kembali, tambahkan lagi. Pilih saja buram gerak guys di tengah sini ada. Nggak usah diubah, ini udah jadi untuk foto yang ke-1 dan ke-2. Jika sudah kalian tinggal tambahkan saja foto di bagian detik 10.04 ya, foto yang beda. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah kita tinggal pangkas lagi fotonya. Nah, ini sudah pas ya. Kalau udah pas kita tinggal kembali di awal. Nah kalian tinggal pangkas dulu semuanya sesuai bit. Dan klik saja foto yang bagian awal dulu. Pilih saja bagian move. Nah kalian tinggal pilih yang kedua. Tandain aja di bagian akhir sini 0. Untuk di awal kalian ubah jadi 15 guys. Nah jika sudah tahan paling awal. Masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih yang ketiga kasih full. Kembali. Nah jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian efek ya. Kalian tinggal tambahkan saja efek. Pilih saja yang namanya itu ubin guys di tengah sini ada. Aktifkan, jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja bagian cermin ya di tengah sini ada. Nah, bentar guys, ini nggak pakai cermin ya, sorry. Di sini pakai offset guys, hapus saja tadi cermin ya.
Nah, kita tinggal tandain aja di bagian akhir sini 0. Klik bagian yang Y ini ya, akhir sini 0. Dan di bagian awal kalian tinggal ubah saja menjadi 3000 guys. Minus ya, minus 3000. Nah, ini sebaliknya guys. Nah, oke, juga sudah, kita tinggal kembali aja ya. Nah, kita kembali. Kalian klik tahan lagi offsetnya, geser ke paling atas. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja. Dan kalian klik saja foto yang ini guys ya, yang panjang ini. Pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi. Pilih saja yang namanya itu buram gerak guys di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi. Pilih saja yang namanya itu move. Dan pilih ombang ambing. Untuk bagian sudutnya minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya 35. Untuk bagian magnitudenya 0 di akhir. Dan di awal jadi 110. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya distorsi. Dan pilih bagian remas atau squeeze. Tandain aja di bagian tengah sini ya. 2. Tandain tahan paling awal. Tandain lagi tahan paling akhir. Dan di bagian tengahnya ubah menjadi minus 3. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih yang keempat. Di sebelahnya juga. Jika sudah kita tinggal kembali aja. Nah, kalian tinggal pilih aja titik 3 ini. Salin. Kembali tempel ke semua foto ya. Nah, jika sudah kita tinggal kembali, klik saja foto yang kedua, pilih aja titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Kembali, langkahi satu foto, balik. Jika sudah kita tinggal klik saja foto yang bagian akhir. Nah, kalian tinggal masuk aja di bagian move, pilih saja yang kedua, tandain di bagian tengah sini, dan di akhir juga ya. Untuk di bagian tengah sini, ubah saja menjadi plus 15. Nanti yang di akhir kita biarkan aja. Oke, jika sudah masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full guys. Jika sudah kembali, nah kalian tinggal tambahkan aja foto yang beda ya. Bentar guys, ini untuk yang di akhir kita kasihkan. Ini juga guys, kita kasih tambahkan efek lagi ya. Tambahkan efek, pilih saja yang namanya offset. Nah, untuk offsetnya kita tinggal tandain aja di awal sini 0. Untuk di bagian akhir sini kita tinggal pilih yang X ya, bukan yang Y guys. Ubah saja menjadi plus 3000 guys. Nah, jika sudah masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali. Dan kalian tinggal klik tahan offsetnya, geser ke paling atas. Di atasnya ubin ya. Nah, jika sudah tambahkan aja deh lagi foto yang beda. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 14.03 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal kembali di awal. Pilih saja dulu bagian move. Dan kalian tinggal pilih yang kedua. Tandain di awal sini tuh 15. Langkai 1 bit tandain. Langkai 1 bit tandain. Nah, untuk yang di bagian sini ya, yang dilangkain ubah jadi minus 15 guys. Nah, yang dilangkain sebelah sini juga minus 15. Jika sudah, untuk yang di paling akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 0 ya. Dan kalian masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, semuanya guys. Nah, oke. Jika sudah kita tinggal kembali aja. Pilih saja yang ketiga. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian sini guys ya. Detik 12.18. Dan di bagian sini kita tinggal zoom aja sedikit. Nah, di sini kita tinggal lebih zoom lagi ya. Nah, jika sudah tandain lagi di sini. Di bagian sini kita tinggal ubah lagi fotonya menjadi normal seperti semula.
Nah, jika sudah, masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kalian tinggal kasih full. Di sebelah sini, pilih yang keempat. Di sini, pilih yang keempat juga. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali aja. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian move lagi, pilih yang ke satu ini guys ya. Tandain aja di awal sini, dan di bagian sini kita geser ke bagian bawah seperti ini guys. Jika sudah, tandain ke semua bitnya ya, sampai di akhir. Nah, di bagian sini. Kita geser lagi ke tempat semulanya untuk di paling akhir. Untuk di bagian tengah sini juga, kita geser ke tempat semulanya. Di tengah sini juga. Dan di tengah sini juga. Oke, jika sudah, sama seperti tadi, masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih saja yang ketiga, kasih full. Pilih aja titik 3, salin. Pilih lagi titik 3, tempel ke semuanya. Untuk di awal, balikan. Langkai lagi 2 bit, pilih yang ini ya. 1, 2, balikan. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali. Ini udah jadi hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Jika sudah, kita tinggal masuk saja di efek. Bentar ya, kalian masuk di foto yang ini guys. Nah, yang ini yang panjang kita klik. Pilih bagian efek, pilih aja titik 3, salin efeknya, dan tempel di foto yang ini guys. Nah, untuk bagian offset kita klik saja dulu. Kalian tinggal pilih aja titik 3 ini, dan kalian tinggal atur ulang ke default ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal tandain aja di bagian detik 12, 18 ini 0, untuk bagian yang X. Untuk di bagian awal, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 3000 guys. Nah, jika sudah, kita tinggal tahan paling awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih full. Jika sudah kembali, nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja. Dan kalian tinggal klik bagian cermin. Nah, untuk bagian ini ya, keyframe-nya kan nggak pas dengan bitnya tuh. Kita klik tahan aja, paskan dengan bitnya guys. Klik tahan ya, paskan dengan bitnya. Nah, di bagian sebelah sini juga. Ini juga. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja guys. Dan kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya biarkan 45, frekuensinya ubah jadi 80. Bagian magnitudenya 40 guys. Jika sudah kita tinggal ntar ya. Nah, kembali aja, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu move, dan pilih ini guys, ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya 80 juga. Untuk bagian sudut satunya minus 2,5. Sudut duanya juga 2,5. Nah, jika sudah kita tinggal kembali guys. Nah, ini udah jadi. Hasilnya tuh kayak gini nanti ya. Ini tuh bakal sama dengan yang di TikTok ya. Kita tuh ikutin yang di TikTok guys. Nah, oke, ini udah jadi ya. Kita tinggal masuk saja di bagian sini, guys. Detik 14.03. Tambahkan aja foto yang beda. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang aja sampai ini dipangkas saja ya. Nah, pangkas saja. Kita kembali di awal, masuk di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian sini dan di bagian akhir sini. Untuk yang dilangkain ini kita tinggal zoom aja. Nah, yang dilangkain sebelah sini juga kita zoom. Oke, jika sudah masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih saja titik 3, aktifkan overshoot. Nah, kalian ubah jadi seperti ini untuk kurvanya. Jika sudah kita tinggal kembali aja ya, masuk di titik 3 ini dulu dan salin kurva, pilih lagi, tempel ke semuanya. Jika sudah kita tinggal kembali, kalian pilih saja pilih ini ya, efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian cermin. Tandain aja di bagian detik 15.2, di bagian akhir juga. Untuk di bagian detik 15.17 ubah jadi 0. Di bagian detik 14.25 jadi 0.
Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Bentar guys, pilih aja dulu tiga-tiga ini, nonaktifkan, dan pilih yang ketiga, kasih full semuanya ya. Jika sudah, kita tinggal kembali aja dan pangkas semuanya sesuai bit. Nah, kita klik saja voting bagian awal, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan, jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih saja buram drag guys di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya tombang ambing ya di tengah sini ada. Untuk bagian sudut 90 untuk di awal, di akhir jadi minus 90 guys. Untuk bagian frekuensi 50, bagian magnitude 0 di akhir, dan di awal jadi 80 ya. Mau lebih juga sampai 100 nggak apa-apa. Jika sudah kembali, untuk bagian cerminnya hapus, geser sebelah kiri, pilih aja titik 3 ini, salin, kembali, tempel ke 3 foto di akhir ini guys. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini nanti dia. Oke. Nah, kita tinggal masuk di akhir sini, klik tanda plus, pilih yang kotak, pangkas di paling akhir menggunakan yang ini. Pilih aja titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Jika sudah masuk di color and fill, pilih saja yang ini. Dan kalian tinggal tarik yang putih di bawah ini, geser ke bawah sekali. Untuk yang hitam di atas, geser ke atas. Jika sudah, kita tinggal pilih yang hitam di bawah ini, ubah jadi warna ini ya. Kalau mau beda boleh, untuk yang putih di bawah ini, kita ubah saja menjadi hitam. Dan jika sudah, kita tinggal, untuk guys, kembali, pilih saja blending dan opacity, tandain tahan paling awal, di akhir jadi 0. Kembali aja. Nah, kita tinggal masuk saja dulu di bagian detik sini guys. Nah, paskan aja di bagian tengah sini ya. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih yang kotak, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 15-17 menggunakan yang ini. Pilih aja titik 3 di atas, dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, zoom saja sampai 4580. Nah, mau lebih 2 juga nggak apa-apa, jika sudah kembali, pilih saja bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, kita tinggal tandain aja di awal sini, tahan paling awal, di bagian tengah sini, kita ubah jadi 1, dan di bagian akhir, kalian ubah jadi 2 ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, sebelahnya pilih yang kedua. Kembali, sudutnya minus 135, jaraknya ubah jadi 10, magnitudenya 0 di bagian awal, tahan lagi, tandain paling akhir. Untuk di tengah, kalian tinggal ubah jadi sekitar 6,8 guys. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih ke tengah. Untuk bagian sebelahnya, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Jika sudah, kita tinggal kembali, pilih aja titik 3 ini, dan gandakan. Klik saja yang di bagian bawah, masuk di sudut, ubah jadi minus 58. Jika sudah kembali, nah ini jadi hasilnya kayak gini nanti dia. Oke. Nah oke, ini udah jadi guys ya. Kita tinggal kembali aja di awal. Kembali di awal ya. Nah, di sini guys, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 7.20, klik saja tanda plus di bawah, pilih saja bagian yang kotak, dan kalian pangkas di bagian detik 8.20. Pilih aja titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Jika sudah, kalian masuk di efek, tambahkan, pilih saja bagian salin latar belakang tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian blur, dan pilih yang linear streak ya. Nah, kita tinggal klik saja, tandain saja, tahan, ubah dulu jadi 0, tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir,
di bagian tengah jadi 10 guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih saja yang kedua kasih full, sebelahnya pilih yang ketiga kasih full. Kembali, pilih aja titik 3 ini dan gandakan. Klik saja yang di bawah, untuk sudutnya 90 ya. Jika sudah kembali, nah hasilnya nanti seperti ini guys. Oke, jika sudah kita kembali di awal, klik lagi tanda plus di bawah, pilih saja bagian yang bundar, dan kalian tinggal pilih color and fill, pilih yang hitam. Kembali, pilih saja bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu, ulangi, dan pilih pengulangan sebaran. Nah, untuk bagian radiusnya, kalian tinggal ubah jadi 800, mau lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian distorsi, pilih bagian ini guys ya, blur, pilih bagian Gaussian blur. Kekuatannya 300-an, mau lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian distorsi, dan pilih bagian pixelate. Nah, jika sudah kita kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di akhir sini 0, dan di awal jadi hitam semua ya, kita zoom. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva dan pilih yang ketiga. Kembali aja di bagian awal lagi, klik tanda plus di bawah lagi, pilih yang kotak, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih aja titik 3 di atas dan kalian regangkan ya. Pilih yang ini, gandakan, klik lagi gandakan, klik lagi gandakan. Klik aja yang paling atas, masuk aja di efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, dan pilih bagian saturasi atau semangat. Untuk bagian saturasi minus 30, mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang lagi. Kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih pertajam atau sharpen. Untuk kekuatan 150-an, jika sudah untuk radiusnya 1,5. Jika sudah kembali, pilih blending, pilih gelapkan, dan pilih yang darken. Kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang lagi ya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu, pertajam di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja warna dan cahaya, pilih bagian spot color. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu Gaussian blur di tengah sini ada. Jika sudah kembali, pilih saja blending, pilih bagian gelapkan, dan pilih bagian multiply. Untuk yang 100 ini saya ubah jadi 25, mau lebih atau kurang boleh. Nah, jika sudah kembali, klik yang paling bawah, pilih bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Tarik yang hitam di atas, geser bagian tengah sini. Pilih yang hitam di bawah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Dan tarik yang hitam di bawah ini seperti ini. Jika sudah, kembali, pilih blending, pilih gelapkan, dan pilih multiply. Pilih saja pengaturan di atas, 30 fps-nya jadi 60, dan export. Oke guys, mungkin sekian, bye, sampai bertemu di video berikutnya. We'll be right back.